So guys, in this video, aku nak kongsikan dengan korang satu kamera terbaru daripada Sony, ZV-E10. Kamera kecil ni guys, boleh record 4K, 30fps, 1080p, 120fps. Aku dah pakai 3 hari, selama 3 hari tu aku pakai memang no complain. Semuanya perfect bagi aku. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita roll intro dulu. Pertama sekali aku nak ucapkan thank you kepada sponsor kita iaitu Studio Zelun dan juga Sony Malaysia. Pertama sekali kita nak tengok dia punya design luaran dia. Kalau kita dapat tengok sekarang ni, dia punya size kecil, compact. So ZV-E10 kalau kita tengok kat sini, dia boleh tukar lens. Korang boleh buka lens dia dan korang boleh masuk apa-apa lens sekalipun, Sony ke, Sigma ke, Tamron ke, tapi janji mesti E-mount. Kalau bukan E-mount tak boleh masuk lah. So kalau korang nampak dekat sini, dia punya sensor adalah APS-C punya sensor, iaitu crop sensor. Dia bukan full frame. Dan bila korang beli kamera ni, korang akan dapat sekali lens ni. Ini adalah kit lens iaitu 16-50mm. Dia optical steady shot ataupun nama singkatan dia adalah OSS. So kalau kita nampak dia punya kit lens ni, nipis je tapi boleh pergi sampai ke 50mm. So selain tu kat atas ni kalau kita nampak, dia ada ruangan mikrofon. Besar mikrofon dia. Dia ada hot shoe. Lepas tu dia ada on off button. Dia ada satu button yang dekat sini, bila korang klik button ni, dia akan tukar mode. Daripada mode foto akan bertukar kepada mode video. Korang klik sekali lagi, dia akan tukar kepada SNQ. SNQ ni selalunya kita akan gunakan untuk buat slow-mo lah. So selain tu kat atas ni ada record button. Memang besar dia punya record button. Selama aku pakai memang sangat-sangat selesa sebab dia besar, mudah korang nak tekan. Selain tu dekat C1 ni adalah untuk defocus. Maksudnya kalau korang buat vlog tu, dia punya background memang blur, cantik. Depends pada lens juga, tapi kalau lens korang tu kurang bokeh dekat belakang kan, korang boleh klik this button. Lepas tu korang akan tengok perbezaan dia, memang sangat-sangat ketara dia punya blur tu, memang cantik. So guys, sekarang ni aku nak tunjuk kat korang defocus punya function. So sekarang ni kalau korang tengok belakang ni, lampu ni korang akan nampak dia punya batang tu sharp. Maksudnya dia punya bokeh ataupun blur dia tak berapa cun. Dan belakang ni pun lampu ni apa semua nampak jelas. Sekarang ni aku akan aktifkan, kita akan tengok dia punya different. 1, 2, 3. Wow, korang tengok lampu tu, dia blur. Tulisan dekat lampu ni pun dah tak nampak dah. Sekali lagi, aku off, korang akan tengok lampu belakang tu. Dia punya sharp dia tu nampak jelas. Dan juga logo YouTube tu, kalau korang nampak, sekarang ni kita boleh nampak jelas kan. Aku akan aktifkan. Huh, blur, nampak? Dia akan fokus dekat muka aku. Selain tu, kat atas ni juga, ada macam switch lah yang kita boleh pusing-pusing. Ini untuk kita control dia punya aperture. Dan kat bahagian atas ni pula, kalau kita nampak ada joystick left and right. Kat sini adalah untuk zoom. Kalau korang pakai kit lens ni, korang boleh zoom je dekat sini. Contoh kalau korang pakai Tamron, korang kena buat manual lah dia punya zoom tu kan. Okey, dekat bahagian belakang dia pula, kalau kita tengok ada button menu, ada button function, lepas tu ada joystick ni, dan juga ada display ISO, terang gelap dia dan sebagainya. Satu lagi yang bestnya dekat button delete ni, kalaulah masa korang tengah record, korang boleh klik, dan bila korang klik, dia akan aktifkan product showcase. Product showcase ni bermaksud bila kita letak muka kita dan kita tunjukkan sesuatu produk di depan kamera, dia akan fokus kepada produk tersebut. Dan dia punya focusing sangat-sangat laju. Korang boleh tengok dekat klip ni macam mana dia punya focus speed memang sangat-sangat laju dan sangat-sangat jelas. Dengan adanya product showcase ni, korang tak perlu lagi dah nak letak macam contoh lah kan. Barang macam ni selalunya orang letak tangan macam tu dan sebagainya. Kamera yang aku pakai ni adalah ASIC 500. Aku letak produk dekat bawah ni, dia tak fokus. Jadi aku terpaksa lah letak tangan macam ni supaya tangan ni menutup muka aku, ataupun aku boleh letak produk ni menutup muka aku, jadi dia akan fokus ke produk tersebut. Tapi dengan adanya product showcase function ni yang ada pada ZV-E10,
korang just tunjuk je macam ni, dia akan autofocus kepada produk. Bagi aku, itu adalah salah satu fungsi yang sangat-sangat berguna, lagi-lagi pada korang yang suka buat contoh makeup kan. Sebab bila kita buat makeup ni, kita nak tunjuk barang apa, ataupun pada korang yang buat unboxing, kena pula yang kita nak tunjuk tu barang-barang kecil macam ni contoh kan. So benda tu dia akan fokus kepada produk yang korang tunjukkan. Sebab tu nama dia product showcase. Contoh kalau korang nak buat mukbang sekalipun, makanan nak tunjuk depan kamera kan. Dan dia punya focusing sangat-sangat laju dan sangat-sangat clear. Aku memang suka gila dengan fungsi tersebut. Aku rasa fungsi ni Sony akan masukkan kepada setiap kamera yang akan datang. Aku rasalah. So selain tu, kat belakang ni juga ada screen yang boleh di-flip. Memang cun gila. Ini memang sangat-sangat sesuai untuk korang yang buat vlog. Sebab sometimes kita nak tengok muka kita, kita nak tengok apa yang ada dalam frame tu kan. Dekat belah kiri kamera, kalau kita buka, kita boleh nampak USB Type-C. Kita boleh nampak HDMI port. Audio jack. Audio jack ni kegunaan dia adalah untuk kita monitor apa yang kita record. So bagi aku memang sangat-sangat berguna audio jack ni. Sebab sometimes pada korang yang suka buat short film or something kan, ataupun kita nak temu bual orang, sometimes kita nak dengar apakah audio yang masuk daripada mikrofon tu. Jadi kita boleh monitor terus daripada situ. Dan dekat bahagian atas ni kita boleh nampak ada mikrofon punya jack. Bawah dia pula adalah tempat untuk kita tukar bateri dan juga untuk memory card. Salah satu fungsi yang menarik aku rasa paling best ada pada kamera ni adalah bila korang buat vlog. Contoh bila kita buat vlog, kita akan bergerak, berjalan. Jadi pergerakan tu dia akan buatkan kamera kita bergegar. Tapi kamera ni guys, dalam dia ada in-body stabilization yang sangat-sangat padu. Serius. Korang boleh tengok dekat klip ni, masa ni aku tengah berjalan, kita boleh nampak pergerakan dia sangat-sangat smooth, tak terlalu shaky, dan kita pun tak pening bila tengok video tu. Sebab sometimes bila video yang terlalu shaky, viewer akan pening dan kita sendiri pun rasa macam tak best bila tengok footage yang macam tu kan. Tapi dengan adanya in-body stabilization daripada Sony ZV-E10 ni, aku rasa sangat-sangat cool gila. Even berlari sekalipun, dia punya shaky pun masih lagi smooth. Lagi antara fungsi menarik yang aku rasa best pada kamera ni, korang on button ni, kamera korang akan on. Contoh selepas korang buat recording dan korang just tutup je belakang ni, kamera tadi akan auto off. Nice. Bila korang tengah record, korang boleh nampak lampu dekat depan ni. Dan juga kalau korang tengok, dia ada big red line dekat kita punya screen. Jadi korang tahu yang kamera korang tengah record. Selain tu, kalau kita tengok dekat tepi ni guys, dia ada USB dengan HDMI. USB Type-C ni korang juga boleh gunakan untuk jadi sebagai webcam. Korang just sambungkan je USB Type-C ni ke USB laptop korang ataupun komputer korang, so terus boleh jadi sebagai webcam. Memang stylo. Bercakap pasal bateri, bateri yang digunakan adalah sama macam A6 series. Macam ni. Apa nombor model dia? NPFW50. So kamera ni pun pakai bateri yang sama juga. So guys, audio yang korang dengar ni, ini adalah daripada Sony ZV-E10. Aku tak letak dia punya dead cat ni, so korang dengar direct terus daripada mikrofon ni sendiri. Dan sekarang ni yang korang dengar adalah daripada Rode Wireless Go. Aku letak dekat atas ni dan terus ke kamera. Jadi korang dapat dengar perbezaan dia. Kalau korang nampak, ini adalah mikrofon dia. Kita just masukkan dia punya dead cat ni dan dia terus cover. Bila korang pergi kat tempat berangin, dia akan menghalang angin-angin tadi untuk mengganggu korang punya audio quality. So guys, sekarang ni kita akan bercakap pasal dia punya video quality recording. Kamera kecil ni guys, dia boleh record 4K 30fps dan dia juga boleh record 1080p iaitu HD 120fps. Memang sangat-sangat padu. Aku rasa kamera ni boleh dikatakan antara kamera yang perfect untuk buat daily vlog ataupun untuk korang travel. Bercakap pasal kualiti gambar pula, ini adalah gambar-gambar yang aku ambil. Aku rasa memang sharp. Kita boleh nampak semuanya okey, tak pecah dan color dia pun cantik. Dan aku nak share juga dengan korang beberapa aksesori tambahan yang
aku rasa memang sangat cool gila untuk this kamera. Aku dah pakai kamera ni selama 3 hari. Dengan setup ni aku rasa dah cukup untuk aku buat daily vlog. So kalau kita tengok, ini nama model dia, aku tak sure. Aku boleh letak nombor dia dekat sini, nombor model dia. Ini adalah daripada Sony. Kalau korang nampak, dia ada beberapa button dekat atas tu. Photo, movie, lepas tu dia ada C1 dan juga dia punya lock system. Dekat ni ada joystick untuk atas bawah. Atas bawah tu bermaksud untuk zoom in, zoom out. Contoh kalau korang pakai lens yang ada power zoom, korang boleh control zoom dia daripada joystick ni je. Dan yang bestnya tripod ni, korang attach je dan korang terus boleh pakai tanpa ada wire. So untuk attach dia senang je, korang letak kat bawah ni dan twist je. Siap guys. Kat tepi ni kalau kita nampak ada satu button, bila korang klik button ni, korang boleh tukar dia punya posisi. Dia boleh jadi tripod. Korang boleh letak atas meja korang, terus boleh buat record. Contoh kalau korang pegang macam ni dan korang nak pusingkan kamera ni menghala ke muka korang, korang tak perlu nak buat macam ni. Dekat sini korang boleh nampak ada satu button. Bila korang klik this button, korang klik, terus boleh pusing. Nice. Dia ada lock dia. Bila korang tekan, baru boleh pusing. Dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri, dan juga dia boleh ke depan. Nice gila. Selain tu guys, aksesori aku rasa yang korang perlu ada bila korang beli kamera ni adalah ini dia guys, daripada Veloso. Ini adalah charger untuk korang punya bateri. Dia kecil, ringan, senang korang nak letak dalam beg. Tak besar pun size dia, kecil sangat-sangat. Dan korang boleh charge 2 biji sekaligus. Korang just cucuk je sini. Dan sambungan dia adalah menggunakan USB Type-C dan juga micro USB. So senang korang charge dalam kereta boleh, dekat mana-mana pun boleh. Dan satu lagi kita boleh nampak dekat sini, dia ada dia punya screen. Bila korang charge, korang boleh nampak dia punya meter ni akan bergerak-gerak lah. Jadi kita tahu bateri tu dah berapa persen dia charge. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk this kamera ZV-E10. Apa-apa persoalan tentang this kamera, korang boleh drop komen. Aku harap perkongsian aku dan penjelasan aku berkenaan dengan this kamera untuk this video sedikit sebanyak dapat membantu korang dalam membuat keputusan sama ada korang perlu ataupun tak this kamera. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, korang boleh WhatsApp je nombor yang tertera di bawah. Diorang akan beritahulah berapa harga. Ataupun untuk segala informasi, aku ada letak link dekat bawah. Korang boleh beli terus daripada situ. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.